السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca tafsir Ibnu Katsir untuk surat Al-Baqarah dan insyaallah kita akan membaca surat Al-Baqarah Mulai dari ayat 67 dan semoga dimudahkan sampai ayat 72 atau sampai ayat 73 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Al-Baqarah ayat 67 sampai 73 Menceritakan tentang kejadian yang pernah dialami oleh Bani Israel disebabkan karena ada pembunuhan namun pelakunya dia menyembunyikan diri atau menuduh pelakunya adalah orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Musa alaihissalam agar memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi dan selanjutnya sampai akhir cerita. Kita akan baca Wa id qala Musa Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Inna Allahayakumurukum an bahu bakarah. Sesungguhnya Allah merintahkan kepada kalian untuk menyembelih bakarah. Makna bakarah bisa dipahami sebagai ismul jins dan kalau dipahami sebagai ismul jinsi, maka maknanya adalah kata sapi yang itu tidak menunjukkan jenis kelamin baik laki maupun baik jantan maupun betina tapi bisa juga menunjukkan makna jenis kelamin. Sehingga Baqarah bisa diartikan dengan sapi betina dan itu yang ma'ruf yang ada dalam terjemahan yang ada di kitab-kitab terjemahan bahasa Indonesia. <tuh> sehingga kalau kita terjemahkan untuk versi yang kedua, maka kita artikan sesungguhnya Allah perintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi betina. Kalau mereka berkata atat takhiduna huzwa. Wahai Musa, apakah kau bersenda gurau dengan kami? Atat takhiduna huzwa. Apakah kau guyon dengan kami? Qala Musa mengatakan a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar aku tidak menjadi orang yang bodoh. Qalu da'ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Setelah mereka menerima perintah ini, mereka meminta kepada Musa agar memberikan penjelasan. Seperti apakah sapi itu? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan innahu yaqul Allah berfirman innaha baqarah sesungguhnya sapi itu adalah sapi yang la faridun wa la Farid artinya sapi yang tidak terlalu tua sehingga sudah tidak lagi menghasilkan anak wala bikr dan bukan sapi yang dalam posisi belum berpunya anak belum beranak awanun sinfun bainadhalik dia berada di pertengahan antara itu faf'alu ma maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kalian dan dialog berikutnya masih menjelaskan tentang ciri sapi yang diminta oleh Bani Israel. Tayyip. Namun, sebelum itu, kita akan sebutkan terlebih dahulu kisah Israeliat yang menjelaskan tentang latar belakang adanya kejadian penyembelian sapi. Saya mau tanya, apakah kejadian pembunuhan itu menjadi sababun nuzul dari ayat ini? Saya ulang, apakah kejadian pembunuhan yang terjadi di antara Bani Israel menjadi sababun nuzul turunnya ayat ini? Ya, atau tidak? Jawabannya tidak, ya, karena kejadiannya ribuan tahun masa silam. Sementara ayat ini turun di zaman Nabi Wasallam. maka tidak kita katakan ayat ini turun disebabkan karena ada kejadian pembunuhan yang terjadi di kalangan Bani Israel. Ini kalimat yang keliru. Sebab sababun nuzul ayat ini bukan itu. Namun perintah Musa untuk menyembelih sapi sebabnya adalah kejadian pembunuhan yang ada di zaman Bani Israel. Paham di sini? Sehingga yang terkait dengan kejadian pembunuhan itu adalah perintah Musa bukan turunnya ayat ayat ini. Sedangkan turunnya ayat ini diturunkan oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bisa jadi tanpa sababun nuzul yang disebut dengan ayat ibtidaiyah. Karena dilihat dari keberadaan sababun nuzul dan tidak ada sababun nuzul, maka ayat dalam Al-Qur'an dibagi menjadi dua. Ada ayat yang disebut dengan ayat sababiyah, yaitu ayat yang turun dan dia memiliki sababun nuzul. Dan ayat yang tidak memiliki sababun nuzul yang disebut dengan ayat ibtidaiyah. Dan dominan dalam Al-Qur'an ayat itu tidak punya sababun nuzul. Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai wahyu bagi nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan tentang kejadian yang pernah dialami oleh Bani Israel Al-Qur'an bercerita dan kejadian itu sama persis sebagaimana kisah yang dipahami oleh Bani Israel terkait nenek moyang mereka sehingga sinkron antara cerita yang kalian miliki dengan kisah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada bukti kalau beliau belajar tentang ini dari pendeta Yahudi, maka tidak mungkin Al-Quran itu buatan Muhammad SAW atau ditulis oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga, kalau kalian membenarkan cerita ini yang itu disebutkan dalam Al-Quran, lalu kenapa kalian tidak mempercayai kalau Al-Quran adalah turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka menyebut Nabi Muhammad SAW telah memalsu Al-Quran? Baik, selanjutnya. Kaitannya dengan ini, cerita yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Kathir dalam tafsirnya dominan adalah berita Israeliat. Dominan adalah berita Israeliat. Dan ini berkali-kali kita sebutkan dalam penjelasan tafsir Ibnu Kathir ketika kita membahas tentang mereka meminta melihat Allah lalu mereka disambar petir. Kemudian kita ketika kita membahas tentang kisah kemarin ya penduduk yang berada di tepi lautan yang mereka dilaknat oleh Allah dikutuk menjadi kerah dan babi itu semuanya ceritanya disebutkan dalam berita Israelia. Namun ada dua hal yang perlu dibedakan antara berita dusta dengan kabar Israelia. Ini dua hal yang berbeda. Kabar Israeliat itu tidak dinisbahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan hadis palsu atau hadis dusta, hadis palsu atau hadis dusta itu dinisbahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan sepeser pun orang berdusta atas nama beliau, dan beliau memberikan ancaman yang sangat keras tapi beliau mengizinkan untuk menyampaikan berita israiliyat Karena dua hal ini berbeda. Kita kalau bercerita Israeliat, maka cara menyampaikannya adalah kana fil jahili atau kana fi bani Israel. Dulu di zaman bani Israel ada kejadian seperti ini. Itu berita Israeliat. Kita tidak mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Beliau bercerita. Kita tidak boleh mengatakan demikian. Tapi yang disampaikan yang disampaikan, sigatnya, metode kalimatnya adalah dulu di zaman Bani Israel ada kejadian seperti ini. Metode itu penyampaian Israel, Namun, kalau hadis Nabi Sallallahu 'Alaihi orang mengatakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda dengan teks seperti ini, nah, itu kalau tidak ada bukti beliau pernah bersabda, berarti berdusta dengan sengaja atas nama Nabi Sallallahu hukumnya dosa besar. Bisa dibedakan? Bisa ya? Baik. Sehingga menyampaikan hadis palsu dengan menyampaikan berita Israelia kadarnya sama atau beda? Beda. Menyampaikan hadis palsu hukumnya dilarang dan menyampaikan berita Israelia diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ketika orang mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang merasa berbahagia dengan tanggal kelahiranku, maka dia akan masuk surga. Dengan orang bercerita tentang Israeliat, lebih ringan mana? Lebih ringan Israeliat, bahkan Israeliat diizinkan. Menyampaikan hadis semacam ini yang isinya adalah dusta. Man mata wa fi batnihi syai'un minal kahwa. Lam yas'alhul malaika. Siapa yang mati sementara di perutnya ada setitik kopi, maka dia tidak akan ditanya oleh malaikat ketika di alam kubur. Gak malu orang bicara kayak gini. Dan itu dia pakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dia tidak mengatakan ada sebuah hadis yang katanya diriwayatkan oleh Fulan. Dia tidak bilang seperti itu, tapi dia bilang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ma tawafi batnihi shayun menal kahwa." Siapa yang mati sementara di perutnya ada setitik kopi, maka dia tidak akan ditanya oleh malaikat. Gak malu dia ngomong kayak gitu. Karena itu dalam masalah hadis palsu Rasulullah SAW memberikan ancaman dalam hadis riat Bukhari. Baligu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Wahadithu an bani Israel haraj. Silahkan kalian sampaikan berita dari Bani Israel wala haraj, enggak masalah. La artinya enggak ada do, dosa. Enggak ada beban. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tapi siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siapkan tempatnya di neraka. Sehingga beda nilai jamaah. antara menceritakan Israiliyat dengan menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu padahal itu dosa. Dusta, berdusta atas nama Nabi SAW, siapkan tempatnya di neraka. Artinya, ada ancaman untuk neraka bagi mereka yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Karena itu, kalau ada informasi Israel, disebutkan dalam kutubut tafsir, dalam kitab-kitab tafsir, kita tidak mengatakan tafsir ini penuh dengan hadis palsu. Ini keliru. Israel dalam tafsir Ibnu Kathir banyak. Dan Al-Hafidh Ibn Kathir mengutip Israeliyat dari para mufassir sebelum beliau. Seperti Ibn Abi Hatim, As-Sudi, Muqatil bin Hayyan, dan beberapa mufassir yang lainnya yang dikutip oleh Ibn Kathir dan dimasukkan dalam tafsirnya. Dan memang itu sudah menjadi hal yang uh, ma'ruf di kalangan ahli tafsir, di mana mereka ketika menafsirkan ayat tertentu, mengutip berita Israeliyat karena menyampaikan berita Israelia tidak dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu tidak disebut berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda kalimatnya kalau begini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita lalu isinya berita Israelia. Nah itu tidak boleh. Makanya hati-hati kalau membaca tafsir Ibn Kathir lalu antum anda melihat ada cerita tertentu yang menarik Beliau tidak menyebut itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat anda bercerita ke orang lain, jangan menyatakan dalam ilmu kathir disebutkan riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bercerita tentang bani Israel. Padahal itu kabar lihat, Itu keliru ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mensabdakan demikian. Tapi kita boleh menyampaikan dalam tafsir ilmu kathir diceritakan dari tafsir as-Sudi. Konon dulu di tengah Bani Israel ada seperti ini. Nah, kalau itu menyampaikan berita Israeliat. Ya. Tolong bedakan dua hal ini ya. Kalau bisa membedakan dua hal ini, insya Allah kita bisa memahami kenapa dalam tafsir Ibnu Katsir banyak berita Israeliat. Baik. Ada di tafsir Ibnu Katsir kisah yang pendek dan ada kisah yang panjang. Kisah yang pendek beliau kutipkan dari Ibnu Abi Hatim. Qala Ibnu Abi Hatim. Ibnu menyebutkan dengan sanatnya sampai Ubaidah As-Salmani. Sampai Ubaidah As-Salmani dan Ubaidah As-Salmani tabi'in. Dan terkadang tabi'in itu bercerita tentang Israiliyat. Kana rajulun min Bani Israel Dulu ada orang di kalangan Bani Israel Perhatikan, di sini sabda Nabi atau bukan? Bukan. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan ini sampai siapa? Ubaidah As-Salmani. Beliau tidak mengatakan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam. Tapi tabi'in bercerita. Dan kita bisa mendapatkan cerita tentang Israiliyat kadang dari sahabat, kadang dari tabi'in dan kadang dari mantan pendeta yang masuk Islam seperti Ka'ab Al-Ahbar, Wahab bin Munabbih yang sering menyampaikan Israiliyat dan itu diterima oleh para ulama tafsir dimasukkan dalam tafsirnya. Karena rojulun min bani Israel, ada orang di kalangan bani Israel, akiman layu yang dia mandul tidak punya anak, dan dia punya banyak harta, dan dia punya keponakan ibnu Akhihi dia punya keponakan warisuhu yang akan menjadi calon ahli warisnya. Fakotalahu, Lalu keponakannya ini membunuh pamannya tadi. Sumahtamalahu laylan, fawadahu ala babi rojulin minhum. Kemudian jenazah pamannya dibopong malam hari, kemudian ditaruh di depan pintu salah satu di rumah salah satu rumah bani Israel. Suma asbahayat dahihi alaihim hatta tasallahu. Sehingga keesokan harinya Keponakannya ini mengklaim bahwa yang membunuh adalah masyarakat di kampung ini. Karena jenazah paman ada di kampung ini. Hatta tasallahu sampai mereka angkat senjata karena tegang. Sehingga yang ini tidak mengakui, kami tidak pernah membunuh. Ini tuduhan dusta. Sementara kampung yang menjadi tempat tinggal jenazah ini, mereka juga angkat senjata nuntut darah orang yang dibunuh ini waraqiba ila sampai mereka berantem. Maka orang yang cerdas diantara mereka yang masih punya agama mengatakan kepada mereka, alama yaqtulu ba'dukum ba'dahu wa hadha Rasulullah fiikum?" Kenapa kalian kok saling membunuh? Di tengah kalian ada Rasulullah, ada utusan Allah yaitu Musa. Fa atau Musa alaihi salam akhirnya mereka pun mendatangi Musa alaihi salam lalu Musa memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi walakinnahum shaddadu fashaddada alaihim tapi mereka nyari-nyari kriteria sapi seperti apa akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat batasan yang semakin ke ketat hatta intahu ilal bakaratillati lati umiru bidhabha Sampai akhirnya mereka berhasil mendapatkan sapi yang diperintahkan untuk disembelih. inda Mereka mendapatkan sapi itu dimiliki oleh seseorang yang hanya punya seekor sapi betina. Faqala lalu pemiliknya mengatakan, Wallahi la anqusuha min mil'i Demi Allah saya tidak akan menurunkan harga sapi ini kurang dari emas sepenuh sapi. Sehingga saya minta kalau kalian mau beli sapi ini harganya emas sepenuh sapi. bimil ijil bahuha. Akhirnya tetap dibeli. Mereka kumpulkan emas seberat sapi ini kemudian dipakai untuk membayar membeli sapi ini adarbuhu setelah disembelih kemudian mereka memukulkan sebagian dari tubuh sapi ini faqama dipukulkan kepada mayat tadi akhirnya mayat tadi bisa bangun faqalu mereka pun bertanya man kotalaka? siapa yang membunuhmu Fakala lalu si mayat ini mengatakan hadza dia nunjuk kepada keponakannya ibnu akhi ini anak saudaraku ini, keponakanku ini. Summa ma setelah itu balik lagi mati. Falam yuk malihi syai'an. Akhirnya orang ini tidak dikasih hartanya sepeser pun padahal dia calon ahli ahli waris. Falam ba'dahu. Dan sejak saat itu sang pembunuh tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Baik, ini cerita yang disampaikan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya dan beliau mengutip keterangan Ubaidah As-Salmani. Nah, ada riwayat yang lebih detail lagi yang disampaikan oleh As-Sudi. Dan As-Sudi termasuk cukup sering dalam mengutip keterangan Israiliyat. Wa qala As-Sudi, kata As-Sudi. Yang beliau termasuk di antara ahli tafsir di zaman siapa? Tabi'in. Karena rojulun min bani Israila muksiran min mal. Dulu ada seorang lelaki di kalangan bani Israel memiliki banyak harta dan punya anak perempuan. Dia juga punya keponakan orangnya miskin. Akhirnya keponakannya ini melamar sepupunya. Faaba ayuzawija, namun pamannya menolaknya. Fakoh fata, maka pemuda miskin yang merupakan keponakan si lelaki tadi marah ditolak oleh paman ketika cinta ditolak maka siap bertindak wallahi lalu dia bersumpah demi Allah akan aku bunuh pamanku nanti aku menjadi salah satu ahli warisnya karena dia berhak sebagai ahli waris sebab ketika anaknya perempuan satu cuma dapat setengah sisanya diberikan ke saudara kalau saudara tidak ada kena anak saudara yaitu keponakan keponakan dapat karena dia sebagai sebagai apa? Asib sebagai orang yang mendapatkan asoba. Sisanya kena dia. Maka dia punya rencana. Paman tak bunuh. Nanti setengah hartanya jadi warisan milik saya dan aku nikahi putrinya. Plus setelah itu nanti jasad paman akan saya taruh di tempat orang lain dan nanti saya berak untuk menuntut diatnya. Karena saya sebagai ahli waris yang mendapatkan asoba dan diatul akilah, diat itu haknya akilah. Akilah itu siapa? Akilah itu orang yang berada di sekitar mayit yang dia berat mendapatkan asoba. Itu nanti dia yang berhak dapat diat. Yang berhak dapat diat itu adalah al akilah namanya. Orang yang berada di sekitar mayit yang berhak dapat asoba. Bapak, anak laki-laki, kakek, saudara laki-laki, paman, kemudian keponakan laki-laki itu semuanya disebut apa? Akila. Lelaki yang berada di sekitar mayit yang berhak mendapatkan asobah disebut apa tadi? Akila. Sehingga dia dapat bonus banyak ya, setengah warisan, dapat wanita yang dia inginkan, plus dapat diat. Itu harapan si pemuda ini. Kemudian satu ketika datanglah pedagang. Qadimatu jarun fi ba'di asbati Bani Israel. Datang pedagang yang mereka menggelar dagangan buka bazar di salah satu perkampungan Bani Israel. Akhirnya si pemuda ini menawarkan kepada pamannya, "Wahai paman, saya kenal para kafilah dagang itu. Dan paman bisa dapat barang murah kalau paman berangkat sama saya." Nah, pamannya percaya. Akhirnya berangkatlah si pemuda ini bersama pamannya. Begitu di perjalanan si pemuda ini membunuh pamannya. Akhirnya di malam hari jasad paman ini ditaruh di dekat bazar. Tempat para pedagang ini membuka dagangan. Summa roja ila ahlihi setelah itu dia pulang. Falamma asbaha di pagi harinya dia seolah-olah tidak tahu apa-apa. Dia nyari-nyari pamannya, dan kemudian tidak menemukan sampai akhirnya lapor kepada masyarakat di kampung kemudian mereka cari bareng-bareng ternyata mereka menjumpai jenazahnya ada di mana di tempat bazar tadi akhirnya dia pun langsung mengatakan kotal tum ammi kalian telah membunuh pamanku faaddu ilayya tahu, kalian harus membayar diatnya fa ja'ala yabki aturab At ala rahsihi. Dia pun menangis. Kemudian dia ngambil pasir, ditaruh di mukanya sambil mengatakan pamanku, pamanku. Wa amma, wa amma, pamanku, pamanku. ila Musa. Akhirnya perkara ini pun dilaporkan kepada Musa alaihissalam. Faqadu Lalu Musa menetapkan bahwa mereka harus membayar diat. Dan kata Al-Hafidh Ibn Kathir, kata Al-Hafidh Ibn Kathir, Beliau mengutip keterangan Abu Abdullah. Wallahu alam Abu Abdullah ini siapa? Fi amril qatil qabla nuzulil qasama fi Taurat. Kejadian ini sebelum turun sebelum turun syariat al-Qasama. Sebelum turun syariat al-Qasama. Jadi syariat al-Qasama itu ada dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sekelompok masyarakat yang dituduh sebagai pembunuh. Misalnya ya Misalnya uh, ini pogong ya, tetangganya pogong apa pak? Pada pogong ini, lore pogong apa? Lempong misalnya ya. Orang lempong menemukan jenazah masyarakat ngelempong di daerah pogong. Akhirnya mereka nuntut, ini pasti pelakunya orang pogong. Terjadilah ketegangan antar dua kampung. Padukuan Pogong dengan Padukuan Ngelempong. Ngelempong menuduh Pogong pelakunya. Pogong merasa kami tidak pernah melakukan pembunuhan ini. Nah penyelesaian ini dilakukan dengan cara kosama. Penyelesaian ini dilakukan dengan cara kosama. Dan itu dibahas dalam uh, fikul Kodok wal jinayat yang itu tidak sampai dilakukan adanya apa pembayaran diat dan tidak ada kisos tapi adanya adalah sumpah yang diwakili oleh beberapa orang tertentu. Baik. Nah, kemudian ketika mereka dituntut semacam ini, maka mereka mengatakan kepada Musa alaihissalam, "Ya Nabi Allah, jadi para pedagang tadi mengatakan kepada Musa, 'Ya Rasulullah, udhu Allah halana, hatta yubayyinalana min sahibihi. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menjelaskan kepada kita siapa sebenarnya pembunuh orang ini. Kami tidak keberatan untuk bayar diat. Cuman fawallahi inna diyatahu alaina lahayina. Bagi kami nilai diat itu ringan. nastahi an Tapi kami malu untuk menanggung beban celaan masyarakat kalau kami dianggap sebagai pem, pembunuh kami nggak terima kalau dianggap pembunuh kalau masalah diat kami siap bayar ringan bagi kami tapi kalau kami disebut pembunuh kami tidak bersedia untuk disebut itu baik akhirnya fa Musa maka Allah perintahkan kepada mereka an Allah perintahkan kepada kalian untuk menyembelih Al-Baqarah. Qalu nas'aluka 'anil qatil wa amman qatalahu. Wahai Musa, kami bertanya kepada Anda tentang siapa pembunuh orang ini. Kok malah disuruh untuk menyembelih Al-Baqarah? Sehingga mereka menyebut Musa, "Qalu atattakhiduna uzwa." Musa, kamu ini guyon. Kamu ini ngajak bergurau. Jadi disebut sebagai uh, mengajak bergurau Ketika orang ditanya serius, tapi jawabnya guyon, jawabnya celelekan itu bergurau dan itu nggak sopan. Makanya ketika Musa dituduh demikian, Inallah yaakum antad bahu bakoroh, Allah perintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Oh ditanya tentang pembunuhan kok malah nyuruh nyembelih sapi? kau mau ngajak guyon kami? Ini ngeremeh kami, nyinyir dengan kami? Kala, Musa mengatakan, "Inni a'udzu billahi minal jahilin." Aku berlindung kepada Allah agar menjadi agar tidak menjadi orang bodoh. Maka salah satu karakter orang bodoh adalah ditanya serius jawabnya guyon. Itu karakter orang bodoh. Makanya ketika Musa eh, disebut sebagai orang yang ngajak guyon padahal tanyanya serius, Musa mengatakan, "Aku berlindung kepada Allah untuk jadi orang bodoh." Aku nggak mau jadi orang bodoh. Sehingga salah satu di antara karakter orang bodoh ditanya serius jawabnya pakai guyon. Maka lebih bodoh lagi kalau ada orang ditanya masalah agama tapi jawabnya celelean. Dan itu disampaikan dalam forum pengajian. Yang penting intinya bikin masyarakat cekakaan. Subhanallah. Ditanya masalah agama, hukum tertentu, jawabnya guyon. Padahal masalah agama itu serius atau tidak, Pak? Serius. serius. Seharusnya jawabnya serius. Sampaikan berdasarkan dalil, bukan disampaikan dengan gaya guyon. Karena tindakan termasuk di antara tindakan kebodohan adalah ketika orang ditanya serius, jawabnya guyon. Tayyib. Akhirnya setelah mereka menerima perintah itu, mereka minta penjelasan. Penjelasan yang pertama yang mereka minta, Odoolana Robba kayu bayilana mahi. Mintalah kepada Allah untuk menjelaskan sapi yang seperti apa yang harus kami sembelih. Yeah. Falau i'taradu baqaratan qala ibnu abbas kata ibnu abbas falau taradu baqaratan fadabahuha la ajza'at anhum andai mereka mengambil sapi apapun lalu mereka sembelih itu sudah cukup walakinnahum ala Musa. Tapi mereka sengaja untuk nyari-nyari yang rumit, ngerepoti Musa. Fasyaddadallahu alaihim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala juga membuat repot mereka. Sengaja banyak tanya, maka dibuat repot. Dan itu jadi kaedah ya. Antum dikasih perintah. Pokoknya besok silahkan kumpulkan tugas Misalnya, apa cari kata benda? Terus ada yang tanya, kata benda itu yang hidup atau yang mati? Oh, baik, besok berarti kata benda yang mati. Yang mati itu yang harganya murah atau mahal, maka nanti akan semakin dipersempit. Diber, Padahal, andai kan yang pertama dia nggak tanya, maka itu akan memberikan kelonggaran baginya. Di zaman wahyu itu turun. Allah Subhanahu wa taala melarang para sahabat untuk banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dikhawatirkan justru akan turun ayat atau aturan yang membuat mereka semakin semakin berat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat melakukan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang larangan untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbagai macam hal yang itu membuat mereka jadi semakin berat. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a Ada di surat Al-Maidah ayat 101. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya banyak hal yang ketika dijelaskan justru akan semakin membuat kalian repot. Kejadiannya, Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan para sahabat beliau menyampaikan Inna Allah faradu alaikumul hajja fahajju Allah wajibkan kepada kalian untuk berhaji fahajju maka laksanakanlah haji Ada orang yang angkat tangan Afikul li amin ya Rasulullah Apakah harus setiap tahun ya Rasulullah fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam وغاضب Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun terdiam dan beliau menampakkan wajah marah. Orang itu bertanya lagi, afikul li amin ya Rasulullah? Dia belum paham juga. Apakah harus tiap tahun ya Rasulullah? Nabi Shallallahu alaihi wasallam tetap diam. Sampai yang ketiga. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kultu na'am, la wajabat wala mastata'tum." tadi saya jawab iya tentu akan wajib haji itu setiap tahun dan kalian tidak akan mungkin sanggup untuk melaksanakannya tapi rahmat Rasulullah SAW bi ummati ini bagian dari kasih sayang Rasulullah SAW terhadap siapa? umatnya sehingga beliau sabar dan tahan diri ketika ada orang yang ngeyal seperti itu maka beliau tidak memberikan jawaban dan beliau diam untuk menyadarkan kepada para sahabat kalau bertanya seperti ini ndak ndak boleh sampai boleh katakan andai kan saya katakan iya tentu akan menjadi wajib bagi kalian wala mastata'tum dan pasti kalian tidak akan sanggup untuk melaksanakannya walhamdulillah berkahnya nabiur rahma sehingga beliau tidak pernah mengatakan na'am ketika ditanya itu andai kan beliau katakan iya maka kita banyak berdosa furoda aja susah. Masya Allah. Padahal itu sudah ngantri sekian tahun, kemudian daftar furoda. Berapa kemarin visa furoda yang ditolak? Lebih dari 7 ribu. Lebih dari 7 ribu. Di harga furoda, rumah satu, daerah Bantul. Ya. Kalau pokong yang lebih ya. 300 sekian, 300 sekian puluh juta. Masya Allah. Dan itulah kekayaan kaum muslimin ya. Baik. Dan itu tertolak. Subhanallah. Andaikan wajib setiap tahun. Tentu akan sangat banyak sekali kaum muslimin yang berdosa. Namun keberkahan dari Nabi Ur Rahmah. Beliau adalah orang yang sangat penyabar. Sehingga beliau tidak menyampaikan hal itu. Terkadang begini ya. Ada orang yang dalam pikirannya. Kita harus bertindak ideal. Semakin ideal makin bagus. Tapi ketika dia mikir kayak gitu ke kebablasan, lalu dia membayangkan, "Soft wanita itu kalau di samping laki-laki, sholat jadi batal." Dia membayangkan kayak gitu ya. Pak Ustadz, idealnya kan soft wanita itu di belakang ya. Kalau soft wanita sejajar dengan lelaki, sholatnya batal enggak? Ini kan orang karena saking semangatnya ya. Sehingga dia bilang, "Soft wanita, andaikan di samping lelaki, maka sholatnya bah, batal." Subhanallah, andaikan agama itu berdasarkan perasaan kamu, maka banyak kaum Muslimin yang berdosa. Ini kita bicara dengan orang yang idealisme, masih tinggi, masih semangat dalam beragama. Pokoknya, kalau sholat harus ideal. Terus, dia membayangkan, soft wanita, kalau berdampingan dengan lelaki, sholatnya batal." Andaikan agama ini berdasarkan pikiran dan perasaan kamu, banyak kaum Muslimin di masjidil haram yang sholatnya batal. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat yang demikian mudah. Karena akan ada banyak kejadian yang itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh hambanya. Allah turunkan syariat al-hanifiyah as samha yang penuh banyak kelonggaran. Wallahu alam. Baik, ceritanya insya Allah kita sambung setelah mendengarkan Azan Isya. Wassallallahu ala wabarakatuh. alihi wa Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Ja'a fi sahih al-Bukhari an Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu wa anhu Disebutkan dalam sahih Bukhari dari Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu wa anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna al muslimina jurman Kau muslimin yang paling besar dosanya bagi muslim yang lain Muslim yang paling besar dosanya bagi Muslim yang lain. Man an lam min ajli mas'alatihi. Adalah orang yang bertanya kepada Nabi SAW tentang kasus tertentu yang sebelumnya tidak diharamkan. Lalu Allah turunkan syariat yang mengharamkan min ajli mas'alatihi disebabkan karena pertanyaan orang ini. Muslim yang paling besar kejahatannya bagi Muslim yang lain adalah orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sesuatu yang belum diharamkan, lalu kemudian Allah haramkan gara-gara pertanyaan orang ini. Karena di zaman wahyu itu turun, maka bisa jadi terjadi perubahan terhadap syariat yang Allah turunkan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dan Nabi SAW itu tidak tahu besok akan ada syariat apa. Sehingga beliau tahan semaksimal mungkin jangan sampai syariat itu memberatkan bagi umatnya. Karena kalau syariat itu memberatkan bagi umatnya, maka pada saat pelaksanaan beliau khawatir ada banyak orang yang akan melanggar di sana. Sehingga kita lihat kasih sayang Rasulullah SAW. Laula an ashshukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat. Andai kan tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka untuk gosok gigi setiap mau solat. Andai kan ada perintah ini gimana, Pak Antum ke mana-mana bawa siwak, Pak. Bawa gosok gigi. Ya, tapi beliau tidak perintahkan agar tidak menjadi wah, wajib. Kemudian beliau mengakhirkan solat Isya sampai tengah malam, lalu beliau mengatakan. Innaha la waqtuha laula an asyqqa ala ummati." Sungguh ini adalah waktu salat isya yang sebenarnya. Andai kan tidak memberatkan umatku. Maka andai kan salat isya itu diwajibkan tengah malam. Waktu salat isya tengah malam, masya Allah. Kajian dari habis maghrib sampai isya. <laughs> itu daurah kitab. Dan tidak mungkin kita sanggup untuk melaksanakannya. Tengah malam kita bangun terus salat isya, tidak mungkin. Namun kasih sayang Rasulullah SAW. Salat isya boleh kerjakan di awal waktu. Rutin. Agar tidak diwajibkan untuk dilaksanakan di akhir waktu. Dan masih banyak yang lainnya. Dan itulah keberkahan Nabi Rahma. Di mana beliau bersabar, bersabar. Sehingga beliau menghendaki tidak memberatkan umatnya. Dengan cara jangan sampai ada syariat yang diturunkan oleh Allah. Yang membuat umatnya itu kesulitan dalam melaksanakannya. Nah kaitannya dengan hal ini ada dua sikap manusia. Bainal gulu wal jafa. Ada sebagian orang yang meremehkan. Sudah demikian ringan masih disebut berat. Itu kebangetan Pak. Berarti orang ini seudhan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang membimbing kita untuk mengikuti syariat ini dan beliau tegaskan bu'ithu hanifiyati samha. Aku diutus oleh Allah dengan membawa al-hanifiyah samha. Ajaran agama hanif as samhah yang penuh dengan kelonggaran. Sebagian orang komentar ketika belajar masalah fikih muamalah, dikit-dikit kok dilarang riba, goror, resign sekarang. Kok semuanya enggak boleh Pak Ustaz? Ini kenapa? Subhanallah. Pak antara yang enggak boleh dengan yang boleh banyak mana? antara yang enggak boleh dengan yang boleh banyak mana? Yang boleh. Yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Cuman karena dia suudzon kepada syariat sehingga dia punya komentar seperti itu. Makanya ada dua kemungkinan orang yang mengalami seperti ini ya, suka komentar setelah saya ngaji, setelah saya tahu kok jadinya banyak yang dilarang. Pertama, karena dia suudzon, yang kedua, karena saking banyaknya pelanggaran yang dia lakukan yang seharusnya dia bersyukur kepada Allah dikasih hidayah dan bimbingan sehingga dosa itu tidak dia nikmati sampai akhir hayat. Tayyib. Kembali ke Bani Israel Penjelasan pertama yang disampaikan oleh Allah, innaha baqaratun la faridun bikr. Awanun Farid maknanya adalah alharmah allati la talid. Sudah tua sehingga tidak bisa melahirkan. Sedangkan bikr maknanya adalah allati lam talid illa waladan wahidan. Sapi yang tidak pernah beranak, kecuali hanya seekor saja, itu namanya biker. Jadi, perawan bagi sapi itu, anak si Pak. itu disebut sapi biker. Dia hanya punya satu anak: awanun Bainadalek, awan Anisf, alati pertengahan antara itu, sehingga tidak terlalu tua yang sudah tidak produktif dan tidak terlalu muda yang hanya bisa melahirkan satu anak mungkin dia mandul maka dia harus sapi yang produktif ini kriteria yang pertama terus mereka tanya lagi apa warnanya Ma nuha apa warnanya Allah subhanahu wa taala memberikan jawaban innahu yakul inna safra sapi itu berwarna safra safra itu muannas mudakarnya apa asfar Sauda itu muannas mudakarnya aswat Bakaratun, sofro dia disifati sofro karena dia mu muannas sapi itu adalah sapi yang sofro yang berwarna kuning fakion launuhah enakion warnanya cerah tidak ada belang-belang warna yang lain naki bersih tasurun nadirin enak untuk dipandang masyaAllah Sapi yang nyenengke untuk dipandang karena kulitnya kuning, gitu. sehingga ini salah satu kriteria sapi yang bagus adalah sapi yang berkulit kuning. Wallahu alam ada dulu salah satu guru saya yang mengatakan kalau milih sapi yang warnanya kuning karena itu lebih bagus, sebab itu penjelasan Allah untuk Bani Israel. Tayyib. Kemudian dia tanya lagi. Mahia innal bakara tashabaha alaina. Sapi yang kayak gimana sih? Ini saya bingung nyari sapi. Padahal dia tinggal waton nyari sapi aja dapat itu. Akhirnya ditambah lagi penjelasannya oleh Allah. Innaha bakaratun la dhalulun tuthirul ardo. Sapi itu tidak pernah dipakai untuk bajak sawah. Wala taskil harth. Tidak pernah dipakai untuk mengairi tanaman. Musallamatun la syiata fiha. Sapi itu bersih tidak ada luka di sana. Yeah. La fiha min bayadin wala, sawad wala tidak ada warna apapun. Tidak ada warna putih, tidak ada warna hitam, tidak ada warna merah, pokoknya kuning mulus. Qalu <kullu> al ana ji'ta Setelah Musa menjelaskan itu semuanya, mereka komentar. Sekarang berarti penjelasanmu betul-betul penjelasan yang mendatangkan kebenaran. Mereka baru komentar kayak gitu setelah dibuat repot. Itu malah bilang, eh, ini kebenaran yang sebenarnya. Aneh ini orang ya. buha falam diru alaiha. Akhirnya mereka pun berusaha untuk mencari sapi itu. Dan mereka hampir tidak sanggup untuk mendapatkan sapi itu. Kembali waktu. Baik, masih dua menit ya. Nah. Baik, diceritakan di lanjutannya. <tuh> ada orang yang dikenal sebagai orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya dan dia punya sapi yang sapi itu persis sebagaimana yang disebutkan dalam ciri-ciri tadi dan sapi ini hanya satu-satunya sapi yang dia punya ditawar oleh seseorang karena mereka mencari nemu sapi ini yang kita cari akhirnya mereka nawar dihargai berapa? Wallahi la natrukuka e, mereka pun menawar-menawar terus. Pertama tawaran pertama, bakaratun bi baqarah. Gini aja ya, sapimu tak ganti sapi yang lain. Kita barter sapi. Terus dia bilang, saya nggak mau. Baik kalau begitu dua sapi, kami dapat satu sapi. Enggak mau. Fazadu hatta balahu asyrah. Mereka terus menaikkan harganya sampai 10 sapi saya akan kasihkan ke kamu, kami akan kasihkan ke kamu 10 sapi dan sapi ini tolong serahkan ke kami. Enggak mau. wallahi la hatta Demi Allah saya tidak akan berpisah dengan kamu sampai kau berikan sapi itu. Akhirnya mereka mengadu kepada Musa alaihissalam. Lalu Musa mengatakan, Wahai pemuda, berikanlah sapi itu kepadanya. Kemudian orang ini mengatakan, "Saya nggak mau kecuali kalau mereka mau membeli sapi ini dengan emas seberat sapi." Faba iyahu wa Akhirnya tetap dibeli dengan harga emas seberat sapi. Masya Allah, mereka dari mana, Pak? Dapat emas sebanyak itu. Itu bukti bahwasanya Bani Israel itu kayak emas di masa itu, meskipun belum ada tambang Freeport. Ya belum ada tambang emas yang lain. Tapi mereka sudah memiliki banyak banyak emas. bahuha, lalu mereka pun menyembelih sapi itu. Fakul nadribuhu biba'diha. Kemudian Musa perintahkan, pukulkan bi sebagian anggota badan sapi itu. bil allati baynal katifain. Kemudian mereka pun memukulkan sebagian uh, jasad dari sapi itu yang dipukulkan itu bainal katifain antara dua pundak sapi berarti punuknya punuknya yang dipukulkan entah bagian mana pokoknya bagian di antara dua katif katif itu pundak itu yang dipukulkan fa'asha lalu orang tadi bisa hidup dan ini bagian dari mukjizat yang tidak mungkin bisa ditiru sehingga nggak ada istilahnya sembelih sapi terus dipukulkan ke orang yang mati kemudian dia bisa hidup tidak berlaku bagi siapapun karena ini murni mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada siapa Musa alaihissalam sehingga tidak berlaku bagi yang lain meskipun ada sebagian tokoh sufi yang mempraktekkan kayak gitu sehingga ada orang yang mati dipukul pakai ekor sapi hidup kita bisa jawab sihir karena tidak mungkin itu bisa di, dipelajari. Wallahu taala alam demikian yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.